Kita ke kabar dari Jakarta, pemirsa. Konvoi kendaraan yang digelar ratusan warga di Jalan Petamburan Tanah Abang, Jakarta Pusat malam tadi dihadang oleh petugas kepolisian. Konvoi warga yang rencananya akan dilakukan mengelilingi ibu kota melalui Jalan Gatot Subroto gagal dilakukan. Polisi memblokade ruas jalan dengan pagar berduri. Ratusan personil polisi disiagakan menutup akses jalan iring-iringan kendaraan pawai obor. Sempat terjadi ketegangan saat warga mencoba memaksa menerobos barikade. Warga akhirnya memilih putar balik dan hanya melakukan konvoi di sekitar Jalan Petamburan. Bukan pada malam hari Janu ini, silakan Bapak bertakbir berini di lingkungan silakan.